Kenapa tak ada keyakinan diri? Kenapa tak ada confident dalam diri? Salah satu punca terbesar ni sebab kita terlalu fikir apa orang nak cakap dekat kita. Itu adalah salah satu perkara yang paling besar yang menghalang keyakinan diri kita untuk timbul. So, apa yang kita kena ubah adalah tolong niatkan dalam hati kita, apa saja kerja yang kita buat, you guys cikgu ke, you guys doktor ke, you guys lawyer ke, polis ataupun buat bisnes, tolong tetapkan dalam hati, aku buat kerja ni untuk bagi manfaat dekat orang. Aku nak bagi manfaat dekat orang kerana Allah SWT, bukan semata-mata untuk mengharapkan pujian pada manusia. Bila kita terlalu harapkan pujian pada manusia, insyaAllah kita akan rasa down bila mana manusia tak puji tapi manusia kecam. Ingat satu benda ni, apa yang saya nak pesan? Manusia takkan pernah berhenti mengecam sehingga kita mati. Dan manusia yang mengecam ni sebenarnya mereka tak membantu kita apa-apa pun. Bukan mereka yang tolong beli beras kat kita, bukan mereka yang tolong bayar api ayam kita, bukan mereka yang tolong beli minyak kat rumah kita. So, abaikan apa orang nak cakap. Buat satu kerana Allah, bukan kerana manusia. Dapat satu, cuba like, komen dan share video ni. Assalamualaikum.